Rabu, 17 Agustus 2022. Ketua Persatuan Wanita Kristen Indonesia PWKI Provinsi Papua, Dorinche Mehue SE dan pengurusnya memeriahkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 tahun bersama masyarakat adat dan para peserta didik dan para pendidik di Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Perlu diketahui bahwa Kampung Hobong adalah sebuah pulau yang letak geografisnya berada di tengah Danau Sentani. Peringatan Hari Kemerdekaan tersebut dirangkaikan dalam bentuk upacara dan resepsi makan bersama dengan masyarakat di Kampung Hobong. Peringatan Hari Bersejarah ini juga merupakan sebuah kebahagiaan bagi PWKI Provinsi Papua karena pada 17 Agustus 2022 ini salah satu kadernya juga berulang tahun yang mana genap usia 55 tahun. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Anak.
kemerdekaan untuk anak-anak, baik SD bahkan SMP, dengan semangat kemerdekaan, anak-anak tetap semangat untuk belajar. Kita rajin belajar karena para pahlawan kita itu sudah mati-matian dengan tetesan darah. Mereka mengorbankan jiwa raga untuk merebutkan kemerdekaan yang sekarang ini kita rayakan kemerdekaan tanggal 17 tahun 2022. Ini dengan semangat kemerdekaan, kita tetap semangat, kita mengisi kemerdekaan dengan rajin sekolah dan rajin belajar. Mama pesan untuk pemerintah, untuk dunia pendidikan, terutama di tengah danau ini. Pesan saya untuk pemerintah, kampung masyarakat Obong yang ada dengan semangat kemerdekaan, mereka juga tetap semangat di dalam kerja tugas mereka masing-masing dengan bertanggung jawab supaya apa yang diharapkan semua itu bisa tercapai dengan baik. Ada perhatian pemerintah ke sini, Mama, harapan untuk pendidikan di Obong khususnya dan seluruh pendidikan di Papua. Yang kami harapkan ini semua unsur-unsur yang ada terkait untuk kerjasama dengan SD. Karena SD ini sekolah yang ada di kampung, baik TK, SD, SMP, ini harus ada perhatian dari semua unsur-unsur yang terkait. Karena ini sekolah ini merupakan aset pemerintah, jadi mereka juga turut memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah yang ada di kampung ini. Supaya pendidikan yang ada ini bisa berjalan dengan